Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, hari ni nak tunjuk sikit pasal hack. So, mesti ramai yang hack dia dah bulat. So, ini solution yang... So, ini solution yang aku buat. So, kalau kita tengok, dia punya hack pun dah tak berapa okey, dah bulat. So kat sini macam mana aku buat? So sini aku buat macam lubang. Lubang ni function dia supaya pin yang kita akan guna ni, pin panjang ni, dia lock dekat sini. So dia lock macam tu. So bila dia lock macam tu, dia akan jadi function lebih kurang sama macam hack. So untuk yang ni Arma Kraton, so aku pakai suspension arm shaft set untuk LC Racing. Tapi yang ni just boleh guna yang panjang je, sebab yang panjang ni yang betul-betul sama dengan pin asal untuk hack ni. So ini harga dia tak sure, ini pun aku dapat masa daripada barang member. So bila dah buat kat sini, so tak ada masalah lah untuk pakai. Kita bagi dia betul-betul lock dekat yang tempat kita buat ni. So macam mana nak buat lubang kat sini? First, kita boleh buat sikit-sikit. Kita panaskan besi ni, kita letak. Panaskan detik, panaskan sikit, letak. So kita angkat sampai dia terbentuk benda ni. Ataupun lagi satu, kalau macam aku nak cepat, so aku akan drill sikit-sikit lubang kat sini. 1, 2 1, 2. So lepas tu clearkan lah. Okay, so walaupun hack dia dah bulat, so kita still boleh gunalah tayar ni. So yang ini macam mana nak masukkan, masukkan pin ni, macam mana nak buka? So dia ada kunci dekat sini, dalam ni. So kita longgarkan, dia akan keluarkan pin pendek, pin asal. So kita ganti masukkan pin yang ada ni tadi. Okay. So untuk aku punya tayar ni, walaupun bukan semuanya bulat, tapi semua aku buat macam tu. Okay. Selamat mencuba.